Welcome back with me Ainun Sani Mustalifa di Ainun Channel. Nah, jadi hari ini tuh aku mau bermain bulu tangkis. Mohon maaf. Nah, enggak apa-apa. Itu bapaknya lagi jualan ya, terserah dia. Jadi hari ini tuh aku mau main bulu tangkis, guys. Dan aku diajarin sama bukan orang yang biasa. You know, dia dulu tuh atlet. Wow. Dan pernah masuk di PB Jaya Raya itu kayaknya ya, benar. Karena dia masih di dalam, ntar aku mau kenalan. Kayaknya aku masih salah ngucap nih. Ntar kita kenalan di dalam, kita tanya lebih lengkapnya. Oke, guys, aku mau ganti baju dulu. Bye bye. Guys, sekedar informasi for your information, baju ini adalah miliknya. Kasih tahu nama aku. Jadi ini adalah baju dari Kamasita. Punten dipinjam dulu bajunya. Okay. Jadi Kamasita dulu seperti sih? Jadi dia dulu itu atletis. Wow. Sampai sekarang sih. Iya, sampai sekarang benar. Kok dulu sih sampai sekarang Ainun? Jadi dulu itu dia mantan atlet di Papuan. Sekarang berkat abadi. Berkat abadi. Nah, kakak tuh udah menjadi seorang atlet bulu tangkis sudah berapa lama? Nah, itu. Udah lama dari kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Wow. Kelas 3 SD. Berarti pasti ini mah apa aja yang di ini bisa ditangkis sama dia. Sumpah. Beban aja bisa ditangkis. Beban hidup gak bisa. Oh, gak kuat. Astagfirullah, itu gak boleh, guys. Itu gak boleh. Nah, kita bakalan hari ini tuh bakalan diajarin. Aku aja sih, gak kalian. Aku bakalan diajarin main bulu tangkis dan sama Sita. Kita lihat keahlian dia main bulu tangkis, guys. Dia bakalan ngajarin aku, orang yang sama sekali gak punya pengalaman main bulu tangkis. Siap, Kak? Siap. Ready? Ready. Ready. Ayo langsung aja. Malu lagi. Satu. Bener gak sih? Harus diulang-ulang, guys, biar smart. Sama aja memutuskan rat malu. Angkat deh, coba. Yang kencang. Coba angkat yang tinggi. Ya enggak apa-apa. Nah. Kalau gitu salah enggak? Enggak orang masa matiran lawan atletnya kalah lah, bodoh kan. Makanya tuh biar dihitung nanti cukup. Bola kakak kan? Iya. Yeah.
Kira udah mulai. Aku milih pacar.
Ali ada pacar bohongan jahat. Adnan, gue cari aja di Google Adnan Maulana. Wow, di Atli juga. Wow guys, kalau kalian mau cari tahu siapa pacar Kamal Shita, dia adalah Adnan. Apa? Maulana. Berapa aku? Dua ya. Ya udahlah, bodo amat, main aja. Yang penting aku seneng nanya dia. Berarti nama pacarnya remember. Pertanyaan selanjutnya. Hendra Setiawan, Markis Gido. Itu cowok. Iyalah. Guys, aku tiga guys. Hendra Setiawan, Markis Gido, itu siapa lagi ya? Cowok ipara Adnan. Gimana itu aku? Ya itu beda itu udah. Akhir jam 2. Canda sayang. Akhir 2. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih? Pilih apa nih? Mainnya. Lebih pilih kaki yang tidak terkenal. Berarti pilih Katnan ya, setia guys, cewek setia. Oke, selanjutnya. Kakorna. Oke, kelihatannya dia wanita yang tangguh. Tapi dia suka nangis-nangis juga ternyata ya. Banyak apa itu? Oke, pertanyaan selanjutnya. Habis. Udah habis, guys. Udah habis pertanyaannya, guys. Ya udah, berarti tadi kakak lebih milih pacar kakak ya. Iya. Berarti dia masih setia, guys. Aku tadi sebenarnya mengajukan pertanyaan tuh buat mengalihkan biar aku tuh kelihatan pintar main bulu tangkis gitu, biar kalah, tapi tetap aja aku yang pertanyaan-pertanyaan itu aku jadi semakin mengenal sama Shita. Jadi kita bisa nonton Korea bareng. Boleh. Bisa main bulu tangkis bareng. Iya, bertukar cerita ungu-ungu bareng. Kamu enggak uofobia? Uofobia banget. Gimana ya? Guys, kita selesai untuk hari ini. Kita tadi udah selesai. Kita main bulu tangkis, kita dipinjemin, kita lagi aku dipinjemin baju. Bajunya baju turnamen kok turnamen ya? Turnamen aja turnamen ya? Baginya baju pertandingan lagi, emang lain diri, meong kenapa? Seperti ada monyet yang lagi main sepak bola di atas ya. Pokoknya Kak Masita, terima kasih untuk hari ini, sangat banyak ilmu yang aku dapat kenal Kak Masita. Apa? Ilmu main bulu tangkis, ilmu buku-buku, ilmu otak sengkle, ada semua guys. Jadi aku boleh nggak sih main sama Kak Masita lagi? Boleh. Ntar aku bawa temen-temenku tapi. Boleh. Aku bawa peliharaanku. Siap. Kalau aku bawa fanfor ke sini mau nggak? Fanfor itu ada 3 orang, 4 sama aku. Siapa itu? Itu ada Novia, Olivia, sama Mirabet. 4 sama Ine. Ntar aku kenalin sama aku ya. Yeay guys. Jadi selesai sudah kegiatan kita untuk hari ini. Cerita-cerita bareng juga. Sumpah Kak Masita seru banget orangnya. Aku sih berharap Kak Masita buka les terus. Buka les private ya buat bertanding. Karena sumpah ya aku cepet banget loh belajar mainnya. Padahal kayak cerita-cerita doang. Terus kayak diajarin gini tangannya, gini. Joget. Terus jadi kayak langsung bisa gitu karena orangnya asyik. Aku juga kan iya, anak asik. Bukan, sengkle kan otaknya. Pokoknya terima kasih ke Mas Cita. Kok kita sebelah-sebelahan sih kayak gini? Kayak dipisahkan oleh jarak. Pokoknya, gue suka Mas Cita. Lainan juga. Oke, guys.
kalian yang sudah mau nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Aku mau bilang terima kasih buat Kak Masita. Terima kasih juga Ainun. Jangan lupa follow Instagram Kak Masita. Apa namanya?